Ahí la rúa, Nancy. ¿Está? ¿Philip? Ada Billy dah? Dah jumpa Billy? Tak nampak. Belum eh? Ada hydrant tak? Ada nampak hydrant tak sini? Ha? Hydrant, fire hydrant. Ah, yes. Ah, sana. Kona. Kalau ibu, kalau tak ada di sana. Ada? Kejap, saya ambil ni jap. Kejap. Hujung sana ada dah. Ada, tapi kena sambung weh. Ya.
Jap dah ni ketuk ni. Ada. Dah nanti sambut eh. Mana ni sama dah dah? Kata air tu. Telah ambil direct sini tu apa? Mana? Sapa. Oh. Daripada pilih ambil bagi kat dia, daripada dia bagi kat kita. Itulah dia tak keluar lagi air. Okey dah, boleh ya? Pegang besi pun tak jadi. Ha? Lepas tu? Daripada pilih ni? Ni pilih-pilih. Takut rumah ni. Ada belakang tu budak tiga. Nak cover sini. Boleh dah supply lah.
Tak boleh sama dah, dia dah guna dua. Kalau sini mana? Kita tarik tunggal besi punya. Tunggal besi punya masuk sini. Sana tu dah guna dua-dua. Sentri dah sentri. Zudi. Daerah pam. Sungai besi ambil daripada ni kok. Dua lah jadi. Ya, sungai besi yang masuk di kaki. Ada air ke? Ambil ya. Ambil. Ini semua. Air yang dua kuat tu. Mata yang jadah ni darah. Macam tu.
kebakaran rumah apa baru salah selatan. Kebakaran ni melibatkan satu rumah kayu dan kawasan tengah yang besar. Okay. Ini pemadaman ini menggunakan air. Anggota yang pergi tempat ni daripada Balai Cerah, Balai Satu Ah, Sungai Besi, Sungai Besi dan Terazak. Bawa sukarela. Kita tengok lagi ya. Kita tengok. Masih asap lagi. Utuh ni. Mana? Kayu. Panggilan pukul berapa dia? Panggilan dalam pukul 5.30. 5.30 pagi? Masa tu tim tengah bersahur. Masa tengah bersahur tu lah. Jadi kita sempat minum air. Minum air dengan roti taruk. Mantap lah. Kan dedi, kan dedi, kan demam. Tak ada lalu ke tepi tu lah buat api. Tapi tak ada pusing ke mana je terus, lambat. Tak nak jaya. Tak nak jaya. Kita tak nak jaya. Dia nampak api elektrik. Patut kalau pasal-pasal kita pergi straight tu nampak macam lapu ni duduk gigi. Kita pergi straight, dia ambil kiri Selat Jaya. Dia nampak ambil kiri. Kami masuk kot ni, kot balam polis tu. Tapi tu ambil kot flat tu je kot. Kita kejap lah. Terus. Dia boleh, dia lewati situ. Oh, dia dah tengok daripada highway ni lah. Betul lah, tak ada kiri lah. Payah, dia kena masuk kot pasar tu kan. Kerik je, kalau kena pusing-pusing pula. Situ lah lama lain ke situ. Oh. Okay. Dia katakan ni lah. Terik-terik. Dia pergi aku ke depan, kita pergi. Belah mana? Belah tu. Dia pun tahu keluar kedai. Tan! Tim baru helmet putih. Kita kenalkan dulu lah. Saudara yang pertama, Faidi. Anggota berkasi unit MRS. Unit MRS. Okay. Abang Ed. Kena diri. Abang Ed daripada? Sisi apa? Gitu mak cakap. Allah dah. Ni dia tim baru yang putih. Kalau tanya lama tak ada video sebab tim baru. Kena api besar. Inu inu Syim. Teh takut-takut manis ya. Kita tahu air daripada mana. Ngantai anjing pun depan. Ji. Steady Ji. Mana daging bakar adik eh? Daging bakar. Ya. Alhamdulillah geng, api berjaya dipadam. Tinggal sikit lagi sisa-sisa bara. 5.30 pagi sampai pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Semua kita ada bara-bara bawah zinc lagi lah. Anggaran rumah yang terbakar dalam 4 hingga 5 biji lah. 5 buah terbakar. Kita tak pasti lagi. Dah check tadi tak ada mangsa yang terlibat. Semua berjaya keluar. Kejadian hari kedua Ramadan.
kita tunggu pasukan gantian. Pasukan untuk ganti kita. Apa tu? Lelengki ya? Dah pasukan ganti yang sampai nanti kita tukarlah. Dia akan take over pula untuk kerja-kerja yang lain. Pergantian dengan forensik bomba untuk datang. Alhamdulillah geng, pasukan ganti dah sampai. Jadi kami nak balik dulu. Kerja-kerja pemadaman sudah selesai. Apa yang apa lah? Jadi kan, okey. Okay, kita jumpa lagi di video-video akan datang. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.